Oke, di video kali ini gue mau coba sharing sama teman-teman tentang tutorial bagaimana cara membuat opening bertemakan neon ya. Langsung aja di sini. Ini gue menggunakan sampel solid color ya, warna hitam. Teman-teman bisa kreasikan sendiri, bisa backgroundnya itu mau pakai batu bata atau kayu-kayuan atau sebagainya macam. Teman-teman bisa download di Google sendiri ya. Setelah itu kita tambahkan teks, kita menggunakan teks yang default saja. Oke, di sini coba kita ketik welcome to. Untuk fontnya sendiri nanti saya kasih link di deskripsi ya, buat teman-teman bisa download sendiri ke websitenya langsung. Di sana banyak banget font-font yang bertemakan neon. Teman-teman bisa kreasikan sendiri mau menggunakan font yang mana ya. Dan di sini saya mencoba menggunakan dua jenis font. Teman-teman nanti juga bisa kreasikan mau pakai satu jenis font nggak apa-apa, dua jenis font atau lebih juga nggak apa-apa, tergantung imajinasi teman-teman sendiri. Oke. Selanjutnya kita warnain. Di sini saya untuk baris pertama saya menggunakan warna apa ya? Warna pink lah. Di sini kan ada sedikit shadownya ya. Kita bisa hilangkan. Shadownya kita bisa hilangkan. Kalau teman-teman nggak mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Nah, ini kita kosongkan. Terus untuk baris kedua saya mau coba menggunakan warna biru. Teman-teman kalau mau menggunakan warna hijau juga nggak apa-apa, bisa teman-teman kreasikan sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin ngasih efek translation. Kenapa? Supaya videonya itu lebih smooth ya. Jadi pada saat awal video itu tulisan nggak langsung keluar, biar dia tulisan keluarnya perlahan. Efek translation sendiri teman-teman bisa pilih ya yang mana. Karena di sini banyak banget. Teman-teman bisa ikutin yang ini juga boleh, bisa pilih yang lain juga silahkan. Terus setelah itu teks yang tadi saya copy, saya taruh di layar atas. Untuk yang layar atas ini, teks di layar atas translationnya saya hapus, dan lebar translation tadi ini saya sesuaikan. Semakin panjang lebarnya ini semakin lama tulisannya keluar ya. Saya rasa segini cukup. Oke. Setelah itu yang layar atas tadi kita geser sampai ending translation. Nah, cukup oke. Nah, di sini yang layar atas tadi saya rubah warnanya itu untuk memberikan efek perbedaan saat berkedap-kedip tadi ya. Jadi kan saya menggunakan pink, ini saya kasih warna pink muda atau lebih ke putih ya, tapi masih ada sedikit pink, dan birunya juga sama. Jadi kalau teman-teman pakai warna hijau, bisa teman-teman rubah menjadi warna hijau muda dan sebagainya ya. Pokoknya cari warna yang lebih muda dari warna yang pertama. Oke, setelah itu kita cut di sini. Panjang cutnya ini sih terserah teman-teman ya. Semakin panjang teman-teman nge-cut ini, maka semakin lama efek neon nanti berkedip. Sebaliknya semakin semakin pendek teman-teman ngekat ini, maka semakin cepat efek kedipan neon nanti. Setelah itu saya seleksi sambil saya pencet Ctrl ya, supaya kita bisa menyeleksi multi target di sini. Dan jangan lupa diklik tombol yang di atas itu setelah tersilang ya, karena kalau nggak tersilang pada saat kita nge-delete nanti dia akan lari ke kiri semuanya. Kalau itu udah tersilang, ketika kita delete nanti dia akan tetap di posisinya. Oke, selanjutnya saya kasih efek lagi di sini, yaitu efek glowing. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Ini langsung saya tambahkan di atas, dan teman-teman bisa atur sendiri, bisa teman-teman kreasikan sendiri. Jadi kan efek glowing itu tuh memberi efek glowing ini memberi kesan kalau tulisan itu benar-benar bersinar ya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman kreasikan. Ini radiusnya semakin besar radius, maka semakin besar efek sinarnya itu. Oke, segini cukup kira-kira. Setelah itu di bagian akhir saya kasih translation lagi supaya lebih smooth di ending video nanti. Nah, hasil sementarnya seperti ini. Oke, saya mau coba kasih satu efek lagi. Di sini saya kasih efek translation pixel, itu saya kasih di 2 lokasi ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri. Ini teman-teman bisa lihat bedanya, jadi tulisan agak sedikit ngeblur. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya mau kasih musiknya. Untuk suaranya sendiri teman-teman bisa download, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Itu saya download dari YouTube ya, dan itu no copyright. Oke, di sini saya coba trim dulu karena suaranya ini masih original, belum saya trim ya. Oke, nah ini langkah terakhir sebelum kita preview, kita rendering dulu supaya nanti ketika preview videonya tuh lebih smooth. Nah, selanjutnya kita preview, ini dia hasil video kita. Nah, ini teman-teman hasilnya, oke. Teman-teman bisa kreasikan sendiri nanti mau warnanya seperti apa dan tulisannya seperti apa ya, oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video dari awal. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.